Ya oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya kemarin, yaitu hari ini kita akan membuat video yang berjudul bagaimana cara membuat channel YouTube di tahun 2021. Channel YouTube adalah salah satu platform digital, di mana platform itu entah itu dari personal branding, branding sebuah corporate, ataupun suatu hal apapun yang berkenaan dengan channel, yaitu tujuannya untuk nge-branding. Seperti tahap kemarin, setelah kita riset, mulai dari Google Trend, YouTube, bahkan di Feed IG, maka kali ini kita baru eksekusi atau membuat nama YouTube. Dari kemarin, kata kunci yang sudah kita ketemukan, langkah pertama kita harus mempunyai email. Adapun caranya seperti ini. Oke. Langkah pertama kali yaitu kita membuat email dulu. Tapi sebelum lanjut, silahkan klik like, komen maupun subscribe dan pastikan notifikasi tombol lonceng di bawah jenengan tekan. Oke teman-teman, langkah pertama kali kita menggunakan browser yang ada, yaitu kebetulan saya menggunakan Mozilla ya. Kalau teman-teman bisa menggunakan Firefox, bahkan Opera dan browser yang lain, silahkan. Kita ketik google.com atau google.com. Setelah itu kita enter. Setelah itu di sebelah kanan atas ada tulisan Gmail. Ya, kalau teman-teman yang sudah memiliki email langsung saja login, karena kita ini belum memiliki email, maka kita klik Gmail. Setelah kita klik Gmail, di sebelah kanan atas dan kiri bawah yaitu ada tulisan buat akun. Setelah kita buat akun, di situ buat akun Google ada nama depan, nama belakang. Silahkan diisi sesuai dengan nama teman-teman. Ini kita misalkan, kita isi nama depan Lejono, cakep. Email kita tulis misalkan lejonocakep@gmail.com misalkan. Tapi teman-teman juga bisa menulis lain, yang penting Google mau menerima. Oke, mau diterima. Sekarang kata sandi, usahakan sandi yang pertama dengan sandi yang kedua harus sama dan diingat-ingat. Sandi yang kedua. Oke, setelah itu kita klik berikutnya. Tahap selanjutnya yaitu verifikasi nomor telepon. Verifikasi nomor telepon ini bertujuan untuk memberikan nomor verifikasi atau registrasi dari email Gmail untuk memberikan 4 angka yang nanti akan dikirimkan oleh Google. Usahakan nomor yang aktif. Oke, kode verifikasi akan dikirim lewat SMS. Bukalah SMS dan masukkan ke dalam kolom di bawah. Setelah itu klik verifikasi. Dan ini Google minta tanggal lahir, bulan lahir, bahkan tahun lahir. Bahkan juga gender itu jenis kelamin. Setelah itu kita klik berikutnya. Kita lewati saja. Selanjutnya privasi dan persyaratan. Google itu memberikan informasi tentang privasi dan persyaratan, bahkan aturan Google sendiri, mulai dari data yang diproses maupun alasan-alasan kami memprosesnya, bahkan hubungan data yang nanti kita sesuai dengan aturan Google kita klik ya, dari aturan di atas sampai bawah kita klik saya setuju yang berada di sebelah kanan bawah. Saya setuju. Oke. Selamat, kita sudah punya email ya. Dan email ini
yang nantinya akan menjadi bekal kita untuk membuat akun YouTube. Setelah kita sudah memiliki email, kita langsung saja caranya seperti ini. Kembali lagi, tadi membuat email sudah, maka kita lanjutkan yaitu dengan cara membuat channel YouTube. Ya, sekali lagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, silahkan klik subscribe biar tidak ketinggalan dan selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari akun kita. Cara membuat channel YouTube yaitu kita buat buka tab baru, kita ketik youtube.com atau youtube.com, enter. Langkah selanjutnya, setelah kita masuk di aplikasi YouTube, di sebelah kanan atas ada tulisan sign in. Kita klik saja. Kita klik sign in. Secara otomatis email yang masuk ke dalam akun ini yaitu Gmail yang kita gunakan tadi. Akan masuk sendirinya. Bagaimana cara membuat channel YouTube? Kita klik di sebelah kanan atas logo L. Biasanya ini beda, kalau kebetulan tadi kan nama email saya Lejono, maka berawalan huruf L. Nanti sesuai dengan punya teman-teman, kita klik bawahnya buat channel. Oke, untuk membuat channel di situ ada upload foto profil maupun nama channel. Ya, di sini saya buat nama channel dulu, yaitu saya tulis AKFoley. AK itu dari kata Albert Kiss Foley, biar teman-teman juga nanti memiliki channel. Cara membuat, mengganti foto profil, membuat banner dan lain-lain. Kebetulan fotonya belum saya resize. Sebelah kanan bawah buat channel, kita klik. Oke, selamat, kita sudah memiliki channel. Ya, tinggal bagaimana cara membuat sampulnya, bannernya, bahkan membuat foto profilnya, bagaimana cara menguploadnya, bahkan optimasi dan mengaitkan hal-hal yang berkenaan dengan YouTube, nanti kita buatkan satu persatu. Selamat, kita sudah memiliki channel. Adapun next video, yaitu kita akan membuat video yang berkenaan dengan optimasi, ya tentunya. Nanti bagaimana kita mengupload video, kita memberikan judul itu seperti apa, kita mau memberikan deskripsi bahkan tag itu seperti apa, bahkan thumbnail seperti apa, nanti kita bahas satu-satu. Demikian tadi sedikit informasi yang berkenaan dengan cara membuat channel YouTube di tahun 2021. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, berikan masukan ke kami. Apabila masih kurang paham, silahkan komen di bawah ini. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.